Assalamualaikum dan selamat malam pada semua sahabat-sahabat ambo dari jauh. Ini ambo nak kongsi kongsi ilmu sikit. Nak kongsi tentang jero belah malam. Asrama. Ni kisah saya lah. Pada kisah saya, masa saya duduk asrama, pada bila-bila masa tu saya duduk dengan sen saya. Masa tu kawasan tu ada 4 orang. Tu tiba tu 4 orang tu duduk sebilik sekali saya. Tiba tu kawan tu saya tu balik belakang. Tiba tu bunyi kekeh, kekeh. Tu tiba tu saya pun saya buat berani lah. Tak apa bunyi. Lepas saya tanya kawan-kawan saya. Amin, kenapa bunyi? Jangan tegur lah. Itu saya pun buat berani lah. Bunyi pintu tu bunyi tekung, tekung. Itu saya pun keju. Bunyi apa tu? Tiba tu saya pun diri lah. Diri waktu tu waktu 12 malam. Kalau saya duduk orang duduk asrama tadi hidung. Dua lain balik. Saya dengan kawan saya duduk jauh lah. Masa tu saya duduk di Kuala Lumpur. Duduk asrama penuh. Tu saya duduk Kelantan. Tu kawan saya tu saya teman dengan kawan saya. Tiba saya pagi bangi-bangi bunyi pintu ketuk pada waktu malam pukul 12. Batu beli tong batu tu saya pun rasa tu tak hati lah. Tiba saya perut saya tanya masih bangun juga problem. Saya pun tidur lah. Tidur pukul 12 lebih bunyi pula. Atau saya tidur saya kena saya pun tiba-tiba masa tu lah saya pun nak kecil nak berok. Saya pun pergi juga saya nak kawal saya. Buat kawan saya ni pergi sore lah. Tu saya pergi sore. Pergi sore jambe. Jika saya siap dalam jambe tu saya bunyi tapak kaki. Okay, tapak saya tu pergi. Kawan saya ada. Saya bertanya dia, Mi, saat ni aku kat mu. Mu masih bangun. Mu main pu, boleh main pulak. Senyap. Itu saya pun tidur ni. Diri ni bulu-bulu. Diri lah. Tak ada kapur. Tiba tu saya dengar kawan saya gini, walaupun diri ambil palumu mutirah palumu duduk bau, jadi kaki tak lapak bawah saya tu. Guru saya tak tegur lah apa-apa. Saya begini ni lapuk dia senyap. Saya pun masuk lebih ni, saya tengok kawan saya ada dari atas hati. Saya pun guru saya pun apa gigi malam esok tu masa sama juga pukul 12 wintukum. Saya pun tak ada hati lah. Saya kot sama saya pulak. Kalau saya malah bangun ibu kat diri lah. Masa tu gigi bulu ni gigi ni rasa nak mandi, rasa tak takut ada kot. Saya pun masa tu 12 tu saya sore. Saya pun wintukum. Saya pun takut kot nak pukul. Takut tak pun sokok. Tukum saya. Lepas tu saya pun lepas tu saya pun rasa lengur lah. Nak pukul. Lepas tu saya pun rasa berdiri bulu saya pun Tak pukul pintu. Saya pun balik mula di atas katil tidur saya. Saya tidur. Tidur segi gini lemai lah. Lemai tak tahu apa tu. Esok tu kali ke hari ketiga malam tu saya mimpi lah. So wanita yang minta tolong. Saya tak tahulah. Tak cek muka. Dia minta tolong. Malam hari ketiga saya tak mimpi lah. Saya bunyi pukul 12. Saya tak tidur lagi masa tu pukul 12. Kalau saya dia tidur pukul 10 awal. Saya pun tunggu waktu tu. Apa orang tidur lagi? Belah. Sudah sahaja lah. Bila saya tunggu pukul 12. Tunggu. Pulau tetap pulau lah bunyi. Tekung. Buat perani. Saya malik hari kedua saya bunyi. Saya rasa mimpi ada seorang wanita. Buat perempuan.
bayang hangpa puas tu, dia tak tolong. Saya buka pintu, buka. Tuan-tuan, diri bulu orang. Diri-diri, tengok. Masa tu, palu ada. Dia cik, tolong saya boleh cik. Saya buka diri, pak. Saya pun tegur dia. Boleh tolong saya, dia tunjuk, tangan tak arah ke kanan. Tolong apa? Boleh tolong saya cari pada saya. Saya kejut, dia pandu dia juga cabut. Dia tok pandu dia tu bawah. Pandu dia boleh kacak lagi. Cik, boleh cari pada saya. Saya berdua. Masa tu saya pun gedut. Wah, saya pokok tutup itu. Saya balik mula dari bil saya dong tu saya tidur. Baru bangun pagi saya demam gigi ni. Gigi saya pokok terlalu saya. Saya tahu tak cair lagi. Tu saya pokok gini. Gini lah mu tak cair. Mu tak tidur mana. Paling semua kaum saya pokok orang tu tak tidur. Apa kau belah? Bunyi. Asal tersini. Krik. Krik. Bunyi tersini. Bila aku? Bunyi pun aku pak orang. Saya kau sanggih kau gini. Lepas tu, lepas aku belah tu bunjuk. Aku belah 55 atas sini krik. Lepas dia buat kolah cukup, bunyi pintu. Belah-belah aku bunyi tak orang bunyi. Kong. Bunyi tu. Lepas tu, kau sanggih pun takut jugalah orang tu. Sampai pandai tu tadi takut. Lepas tu, kau sanggih waktu rani. Kalau mana kita buka. Dibuka. Cik, boleh cari kepala saya. Dia pecah kepala. Oh, hai masa tu. Tadi kelak kabut. Putih-putih. Cari. Kau saya pun. Masa tu saya dia dia tengok nama. Masa tu saya pun fikir satu benda. Putih-putih pun saya cari ustaz tu ayat rukiah. Cari. Ustaz pun baca. Pahal tak tu bahan baca bunyi so kau saya saat ni lah bunyi so minta tolong pahal tak tu tak boleh cakap tanya lebih lah tu ni lah jangan kena cucu Adam dibayar kamu nak kapo dia tanya boleh tolong cari pahala saya pas tangan kau saya tunjuk ke tanya tak tu tak tu saya pak bangunlah tak khabar dia pergi dia ketunjuk kau sang tu atu tu macam tu dia pergi ketunjuk sampai situ ada dalam tu ada supit wanita pasti ada kok ada palori ya palori tu kok doh lepas tu ibu tu dia tengok dia masa tiba tu, saya mana ke hari keempat. Tak bunyi dah. Lepas tu, bila kekeng hukum. Lepas tu, saya pergilah. Pergi pak ketik. Dan cari minah air lah. Lepas tu, saya dengar dalam bilik. Dalam situ tu, saya bunyi jaga. Jaga dalam tu saya lah. Ni jaga ni lah. Saya bunyi tu. Bunyi suara tu. Saya nampak pelik lah tengok jaga tu. Apa rasa apa tengok jaga ni nampak pelik jaga ni. Apa tiba jaga tu tubik. Saya pun ni. Saya tak takut dia mari. Takut dia tubik dia main mula. Saya begitu tengok. Dia main confirm. Jaga tu pun. Seorang perempuan. Tolong. Minta tolong jaga pala saya. Lepas saya pergi lah. Jari. Tiba tu malih hari kelima. Tentu mari. Tentu pas tu saya lagi jambe lah. Jambe lepas dia buka pintu. Tentu tu comel pun. Bukan mata tu biar mata dah ada. Comel pun. Cik, terima kasih banyak cik. Jujur. Pong, tak payah ilai tu. Saya pun kegulah mama tu. Saya kan paling kita titik jam 12 malam asrama masa ni lah kita kalau kita duduk mana-mana
Baiknya kita duduk asrama mana-mana, kita terbalik. Kita jangan galuk mana, kita jangan suka-suka kita. Kita akan setiap malam kalau kita tak balik duduk asrama, kita baca yayasin, kita baca zikir. Itulah kita alami kita. Ni pandangan kita ni atur tu kita tolong. Ada kagure banyak dia tak terima, pala dia tak jumpa. Tu saya pun guru lah. Guru tu saya pun jumpa lah pengtua di asrama. Ditanya ada seorang perempuan nama dia Alia. Dia seorang ni perempuan ni, dia seorang jujur. Jujur ni adalah jujur lah. Dia ada berjujur gini-gini lah, patut disiplin. Lepas tu ada seorang tu, perempuan tu tak ada kepala, yang ada tubuh sahaja. Lepas kedua ribu apa mereka tu menangis lah, ada tubuh sahaja, kepala tu tak jumpa. Tiba tu saya jumpa lah penggua lah, jumpa petua. So jaga pun apa tu petua tu dilapu polis. Lapu polis kisah ni perempuan ni hari-hari ngasuk ngasuk orang, cari susu, cari pala sejak puluh tahun tu. Lama lah asrama tu diusik, dia pun ganggu. Cepat saya ni mari masuk asrama saya baru 2 tahun. Saya ni asrama penuh lah, saya pun guru lah, saya pun kagu pun, saya pun cerita saya pun rasa nak demik kisah 12 jam waktu malam ni asrama. Bukan waktu gini lagi kita main zikir, kita baca setiap baca dalam aku itu kita biasa ngaji baca yasin ko. Saya guru lah, guru pas saya ada 12 tahun hidup lah. Kum saya pun kagum, saya pun tak boleh tolong kawan saya malah bangun. Saya pergi diri. Kisah malu tu dia kau saya tu dah jalan jambi. Apa kau segigi? Kaki tak rapat. Saya pun fikir lain lah. Fikir lain nak demai ni. Gigi habis ni. Lepas tiba tu saya pun kat Pak Malik pun malik. Saya tak boleh tidur. Kurang lah bunyi lekung. Saya pun buka pintu dan yang palu dia cabut dia tak bau. Saya kejut lah. Masa itulah kita tahu masa kita duduk sama. Walaupun kita galuk ko, kita tertidur lagi ko, masa itulah bunyi. Semua ni makhluk ni makhluk Allah belaka. Tapi kita yakin ni ada Allah saja. Kita yakin kita ngaji, kita baca nasi, semaya tak tinggal. Kita buat kerja sama kita ni, kita buat doa sama. Kita buat doa apa, kita tukar apa habis ni. Habis saat ni, terus ada doa saya ni, buat doa sama untuk ustaz lah, ustaz Ruki yang mama ni. Buat doa sama untuk perempuan ni nama Alia. Pak Alia pun pergi dalam tengah. Cuba pada dia lah. Saya guru dah sama tengah-tengah tu. Sapa pengetua kita terima kasih pada ustaz-ustaz Rukiah mari jemput ustaz saya lah. Jemput mari tu apa nak tolong kawan saya masa satu ni. Saya bergeru gitu. Tiba-tiba masa tu saya pun ingat lagi lah masa saya duduk sama. Ingat dengan tuan-tuan, anak-anak poci-poci dia jauh-jauh tu, duduk sama tu. Ingat lah, walaupun kita tak balik, kita buatlah doa sama kau, baca yasin. Untuk luar sama, untuk adik-adik belakang di luar negara tu, luar negara dalam Malaysia tu, dalam ni kau, luar sama tu, kita buat zikir tu, baca asing tu. Mana-mana, makhluk mana-mana, iblis kau setan, mesti ada mana-mana. Dia ada mana-mana, tapi kita buat tu, kita niat kita kerana ada Allah Ta'ala tanya. Gangguan yang mari ni, memang ada. Tapi kita kuat doa pada Allah Ta'ala, kita kuat semayah, kita yakin setiap waktu kita baca yasin, kita al-fatihah untuk arwah-arwah mana mati tu, tak jumpa banyak mana-mana, kita al-fatihah pada semua seluruh dunia.
tu. Ni kisah 12 jet saya kecil mata ni untuk 12 jet 12 jet tu malam asrama untuk tinggal untuk waktu pada semua pada mana-mana pada tuan-tuan dan muslimin dan muslimat duduk untuk itu saya lah. Ni 12 jet tengah malam asrama. Assalamualaikum dan selamat malam pada semua-semua kawan-kawan sahabat bapa ambo di jauh-jauh.